Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng mempersembahkan 5 nominasi hasil penilaian Lomba Kreasi Inovasi Antar OPD Kabupaten Buleleng tahun 2021. Nominasi pertama, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dengan judul EE Bule Kevo Eko Enzim Buleleng Kelola Sampah Organik. Koenzim merupakan produk fermentasi dari sampah, sisa buah, sayuran, dan bahan organik segar lainnya yang ditemukan oleh Dr. Rob Sukon dari Thailand dan sudah diteliti selama lebih dari 30 tahun. Adapun proses pembuatannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, siapkan air yang sudah ditakar dan dimasukkan ke dalam wadah kedap udara seperti jerigen, gentong, atau wadah sejenisnya. Selanjutnya, siapkan juga molase yang sudah ditimbang dengan berat yang sesuai dan dimasukkan ke dalam wadah yang sudah berisi air tadi. Tahap berikutnya adalah mempersiapkan sampah sisa buah dan sayuran yang masih segar dan dipotong-potong sedemikian rupa, lalu ditimbang hingga menunjukkan berat yang diinginkan. Setelah buah dan sayuran tadi ditimbang, tahap selanjutnya adalah memasukkannya ke dalam wadah yang sudah berisi air dan molase, kemudian diaduk hingga bercampur merata dan ditutup wadah secara sempurna. Nominasi 2, Kantor Camat Grogak dengan judul Sila Kudes, Sistem Pelayanan Administrasi Kecamatan Tuntas di Desa. Yang urus izin untuk pertanian. Luar biasa. Coba cek dulu. SP plus untuk kopi kakak. Mungkin Pak, silakan duduk dulu sebentar ya. Masih dicek oleh teman ya. Oke. Nominasi 3, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng dengan judul E-Click, Clipping Elektronik. Kami dari kampus, Pak. Kami ingin mencari clipping. Silakan menuju meja yang ada bendernya. Kira-kira jam berapa ya tutup kantornya? Tahu sih, biasanya jam 4. Tahu cepetan bapaknya. Ayo. Ini clippingnya bisa dibawa pulang nggak Pak? Saya mau pinjam. Untuk berkas ini tidak boleh dibawa pulang karena ya tercover dalam klik buleleng. Ketik klik dot bulelengkar dot go dot id nanti akan muncul klasifikasi terkait informasi clipping itu sendiri. Ada politik, ekonomi, sosial, pariwisata dan budaya, hukum serta olahraga. Nominasi 4, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng dengan judul SIAP, Sistem Informasi Aplikasi Pengadaan.
dan nominasi 5 Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng dengan judul Si Supel Sistem Informasi Surat Pengesahan Lembaga. Selamat datang di Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Sebagai pengampu hibah, kami memiliki produk layanan berupa surat pengesahan lembaga. Dalam mengurusnya, masyarakat harus datang langsung ke kantor Dinas Kebudayaan. Hal ini sangat terkendala oleh 1. Jarak 2. Waktu 3. Tidak efisien. Untuk menjawab permasalahan itu, kami hadirkan Si Supel, Sistem Informasi Surat Pengesahan Lembaga. Dengan adanya Si Supel, maka kelompok masyarakat yang ingin mendapatkan pengesahan lembaga bisa berproses di kantor desa atau kelurahan. Kemudian, secara online, data tersebut akan terinput pada Si Supel pada SKPD pengampu. Setelah mendapatkan validasi, maka surat pengesahan lembaga dapat ditandatangani secara elektronik oleh pimpinan SKPD. Selanjutnya, surat tersebut dapat dicetak pada sistem di desa atau kelurahan. Waktu tercepat yang diperlukan, mulai dari proses input sampai cetak, kurang lebih 20 menit apabila proses berjalan lancar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian 5 nominasi hasil penilaian Lomba Kreasi Inovasi Antar OPD Kabupaten Buleleng tahun 2021 dan akan dinilai untuk selanjutnya menuju 3 besar untuk penetapan juara 1, 2, dan 3. Sampai jumpa.